Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Salam Pertanian TV dimanapun teman-teman berada. Di video kali ini kami akan berbagi proses pemindahan bibit pakcoy usia 10 hari secara organik. Ya, jadi ini dia teman-teman, bibit pakcoynya. Ini usianya kurang lebih 10 harian. Sudah bisa kita pindah ke media baru ya. Tapi sebelum kita masuk ke proses pemindahannya, jangan lupa teman-teman untuk support channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Oke? Oke, tanpa berbasa-basi lagi langsung saja kita masuk ke proses pemindahannya teman-teman. Ya, untuk media yang kita gunakan ini teman-teman polybag ukuran 25x25 cm. Untuk tanahnya kami menggunakan campuran antara tanah hitam, sekam padi dan juga pupuk kandang ya. Kita isi dulu. Oke. Dan jangan lupa kita siram teman-teman ya, supaya tekstur tanahnya dalam keadaan lembab. Ya, untuk pemindahan pacoynya kita menggunakan sendok seperti ini teman-teman. Kita ambil satu persatu. Seperti ini. Bismillah. Oke. Jadi ini kami pindah hanya 3 ya teman-teman, supaya durasi video kita kali ini tidak kepanjangan. Oke, selanjutnya ini bisa kita siram. Juga bisa kita langsung kasih tanah lagi, supaya tidak tumbang ya. Oke, untuk selanjutnya ini kita pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari ya teman-teman secara langsung. Ya, untuk pupuk kita tidak menggunakan pupuk kimia. Di sini kami memberikan pupuk organik berupa kotoran sapi seperti ini teman-teman. Untuk pemberiannya kita tinggal letakkan seperti ini saja, pinggir-pinggirnya. Jika
Jika teman-teman ingin menggunakan pupuk kimia, teman-teman bisa menggunakan pupuk urea dengan dosis setengah sendok ditambah dengan air 1 liter. Oke teman-teman, sahabat channel, salam pertanian TV dimanapun teman-teman berada. Cukup sampai di sini video kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like-nya, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasi channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.